Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Mungkin ada sebagian kita ya yang suka dengan hobi bertanam pohon atau sayuran atau kembang, tapi sering lupa nyiram atau pernah ninggalin untuk bepergian selama berhari-hari. Mungkin video saya ini dapat membantu yang pertama, kita siapin botol air mineral. Kemudian kita siapkan kapas secukupnya. Cara masangnya gini ya. Jangan salah, kalau misalnya salah ntar airnya bisa lebih cepat keluar sehingga air di botol mineral bisa cepat habis. Oke, sekarang kita coba dulu. Pertama-tama, kapas memang masih dalam keadaan kering, tapi kita tunggu sekitar 1-2 menit. Kemudian kapas itu akan terasa basah. Kalau dia sudah mulai terasa basah, berarti air bisa keluar dari botol mineral tersebut. Nah, udah mulai bisa keluar ya. Berarti alat infus dari botol air mineral ini bisa dipakai. Kemudian kita siapkan pipa. Kalau nggak punya pipa, pakai kayu juga bisa. Kebetulan saat ini saya punya pipa. Kemudian kita ikat botol air mineral itu ke pipa seperti ini. Kita kasih batu buat ganjel supaya pipanya nggak mudah roboh.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.